Minasan, pemuda kyo na alfan des. Saat ini saya sudah di semester ke-7 saya, jadi saya sudah banyak mengambil berbagai kelas. Oleh karena itu, pada video kali ini, saya mau memperkenalkan beberapa kelas favorit saya kepada teman-teman, terutama yang berencana untuk kuliah atau exchange di KU University. Pada video bagian 1 ini, saya akan memperkenalkan 5 kelas terlebih dahulu. Hampir semuanya adalah kelas dari SFC. Di video bagian selanjutnya nanti, mungkin kita bisa lebih banyak membahas kelas-kelas dari kampus-kampus lain di KU. Prosedur untuk mengambil mata kuliah dari fakultas lain di KU itu mudah. Saya sudah membuat video tentang topik ini sebelumnya, jadi silakan ditonton. Baik, kelas yang pertama adalah Quantum Information Processing, Ryoshi Joho Shodi, pemutusan informasi kuantum. Kelas ini adalah advanced subject di Faculty of Environment and Information Studies, dan profesor pengajarnya adalah Rodney Van Mittelsensee. Didengar dari namanya, kelas ini itu tentang komputer kuantum ya? Ya benar, kelas ini membahas tentang gagasan mengenai komputasi kuantum dan juga teknologi komputer kuantum. Komputer kuantum itu apa sih? Kalau dalam fisika ada yang namanya fisika klasik dan fisika kuantum, komputer juga begitu. Ada yang namanya komputer klasik, misalnya komputer ini. Ya, ini adalah contoh komputer klasik. Dan komputer yang sedang teman-teman pakai untuk menonton video ini saat ini juga termasuk komputer klasik. Jadi ada yang namanya komputer klasik dan juga ada yang namanya komputer kuantum. Berbeda dengan komputer klasik yang menggunakan transistor untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan biner, komputer kuantum bekerja berdasarkan prinsip-prinsip kuantum. Data disimpan langsung pada partikel-partikel dasar kimia, misalnya foton dan elektron, dan data tersebut dioperasikan dengan memanfaatkan fenomena kuantum, misalnya superposisi, dan kalau dalam bahasa Inggris ada yang namanya entanglement. Mungkin dalam bahasa Indonesia terjemahannya itu adalah keterkaitan kuantum. Saya mengambil kelas Van Mittelsensee ini di semester ke-3 saya, di semester musim gugur. Kalau tidak ada perubahan jadwal, kelas ini diadakan setiap tahun di semester musim gugur. Prospek komputer kuantum kedepannya akan sangat menjanjikan karena komputer kuantum diharapkan dapat memecahkan berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh komputer klasik. Jadi kalau teman-teman punya minat di dunia komputer dan dunia teknologi, silakan pertimbangkan untuk mengambil kelas ini. Kemudian, tantangan di kelas ini menurut pengalaman pribadi saya adalah materi pelajaran yang relatif banyak, cukup banyak jika dibandingkan dengan kelas-kelas lain di KU University. Jadi teman-teman mungkin perlu lebih banyak waktu untuk belajar di kelas ini. Kemudian, keterampilan engineering mathematics, matematika teknik, itu akan sangat membantu. Minimal, teman-teman perlu tahu cara pengoperasian terhadap dua vektor. Lalu, versi MOOC dari kelas ini juga tersedia. MOOC tersebut dapat diakses di FutureLearn. Mungkin teman-teman mau mengambil MOOC ini terlebih dahulu sebelum mengambil kelas ini atau sebelum masuk KU. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengar tentang MOOC, teman-teman bisa mempelajari apa itu MOOC di video saya sebelumnya. Baik, sekarang mata kuliah yang kedua, Musics of Japan, Nihon no Shōen Gaku, musik-musik Jepang. Kelas ini diampu oleh Patrick Savage Sensei dan juga diadakan di SFC. Di kelas ini kita mempelajari keragaman musik yang ada di Jepang, mulai dari yang tradisional misalnya Gagaku, Minyo, dan Jiuta, hingga yang modern. Di kelas ini kita juga membaca buku teks, jadi ini adalah kelas yang akademik. Buku teks yang kami baca waktu itu saat saya mengambil kelas ini di semester ketiga adalah The Asget Research Companion to Japanese Music. Hal menarik lain dari kelas ini adalah waktu itu kami juga mengundang seorang dosen tamu. Dosen tamu yang kami undang waktu itu adalah Utai Ehara, seorang pemain instrumen musik tradisional Ainu yang bernama Mukuri. Jadi Ehara-san datang ke kelas kami di pertengahan semester dan memperkenalkan tarian serta musik tradisional Ainu kepada kami. Sebagai seorang pemain Mukuri, Ehara-san juga turut membuat original soundtrack untuk sebuah anime yang berjudul Golden Kamuy. Kemudian tantangan di kelas ini adalah di akhir semester kita membuat proyek riset kita sendiri. Topiknya bisa apa saja yang berhubungan dengan musik Jepang. Metode risetnya juga bebas. Saya melakukan studi pustaka. Mungkin ini adalah metode riset yang paling sederhana. Seorang teman saya membagikan kuesioner untuk mengumpulkan data. Lalu teman saya yang lain itu dia mengunjungi sebuah pertunjukan musik, mewawancarai beberapa penonton, dan merangkum wawancara itu ke dalam bentuk video. Perlu diingat bahwa melakukan proyek riset seperti ini, walaupun berskala kecil, itu juga membutuhkan waktu.
Sekarang kelas yang ketiga, Haptic Science and Technology, Shokakuno Kakakuto Gijutsu, Ilmu dan Teknologi Haptic. Kelas ini diampu oleh Masashi Nakatani Sensei dan juga merupakan sebuah advanced subject di Faculty of Environment and Information Studies. Mungkin teman-teman baru pertama kali mendengar kata haptic. Kata ini merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan indera peraba. Jadi di kelas Haptic Science and Technology ini, kita mempelajari ilmu sentuhan dan teknologi-teknologi yang bisa membantu kita untuk, dalam tanda kutip, memperluas indera peraba kita. Kata Nakatani Sensei, kelas haptic itu masih jarang. Di Jepang, di Amerika Serikat, di negara-negara lain masih jarang. Jadi kalau teman-teman mau menekuni bidang ini, Nakatani Sensei bilang saingan teman-teman itu sedikit. Saya mengambil kelas ini di semester kelima saya, semester musim gugur. Saya tertarik mempelajari bagaimana teknologi haptik dapat diterapkan di dunia komputer, misalnya di dunia gaming. Sony, Nintendo, dan banyak perusahaan lain sudah mulai mengembangkan teknologi haptik mereka untuk menciptakan pengalaman gaming yang terasa benar-benar nyata. Kemudian tantangan di kelas ini adalah dunia neurologi, ilmu saraf. Kalau teman-teman sudah familiar dengan ilmu neurologi sebelumnya, saya rasa kelas ini bakal cukup mudah bagi teman-teman. Kalau saya sendiri, saya belum begitu familiar dengan neurologi. Jadi di kelas kadang-kadang saya lupa nama jaringan-jaringan saraf yang ada di tubuh kita. Oke, kelas keempat, Design Observation, Design Kantatsu Kiso, Observasi Design. Kelas ini diajar oleh Hajime Narukawa Sensei. Beliau adalah penemu peta bumi yang paling akurat saat ini. Peta tersebut bernama Autograph. Kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa membeli peta ini di beberapa tempat, termasuk Milaikan yang saya kunjungi di video sebelumnya. Kelas ini juga diadakan di SFC. Sesuai dengan namanya, kelas ini mengajarkan bagaimana kita bisa mengubah hasil observasi kita menjadi sebuah desain, khususnya desain arsitektur. Saat ini kita memiliki banyak software yang bisa membantu kita untuk membuat sebuah desain yang sangat akurat. Namun pada banyak situasi, kita tidak begitu membutuhkan akurasi. Yang kita butuhkan adalah kecepatan dalam mencatat atau menggambar apa yang kita lihat. Dan salah satu cara yang paling mudah, paling cepat, dan paling nyaman untuk melakukan hal itu adalah dengan menggunakan pensil dan kertas. Jadi di kelas ini kita diajarkan bagaimana kita bisa membuat garis dan membagi garis tanpa menggunakan penggaris. Jadi hanya menggunakan pensil dan kertas. Pertama, kita akan menggambar dengan bantuan miniatur sederhana yang kita buat sendiri. Teman-teman bisa memilih sendiri bahan miniatur teman-teman. Bisa teman-teman buat dari kertas, kayu, kaca, dan sebagainya. Teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas printer laser yang ada di perpustakaan SFC jika dibutuhkan. Dan pada akhir kelas, kita akan menggambar bangunan nyata yang ada di SFC. Saya mengambil kelas ini di semester pertama saya, dan saya akan memperlihatkan salah satu tugas saya di kelas ini. Ini dia. Kalau teman-teman bilang gambar saya ini bagus, coba pikir ulang. Bisa dilihat di sini bahwa saya hanya dapat nilai C. Teman-teman saya yang lain, gambar mereka jauh lebih bagus daripada gambar saya. Saya tidak punya bakat menggambar, jadi saya mengambil kelas ini murni hanya karena ketertarikan. Selain keterampilan menggambar kita juga diuji, tantangan lain di kelas ini adalah kita perlu mempersiapkan sendiri semua bahan dan alat yang diperlukan. Jadi untuk mengambil kelas ini kita juga perlu modal uang sebanyak beberapa ribu yen. Teman-teman mungkin mau menabung dulu jika diperlukan sebelum mengambil kelas ini. Dan mata kuliah yang terakhir adalah Area Studies on Culture 1, Chiiki Bunkaron Ichi, Kajian Wilayah pada Budaya 1. Kelas ini adalah kelas dari GIC Center dan lokasinya di kampus Hiyoshi. Ada beberapa kelas Area Studies on Culture 1, seperti yang telah saya sebutkan di video sebelumnya. GIC Center menerapkan sistem judul dan subjudul pada mata kuliahnya. Dan kelas yang saya ambil, subjudulnya adalah Bushido, The Way of the Warrior. Kelas ini diajar oleh Alexander C. Bennett Sensei. Beliau adalah seorang kendoka, praktisi kendo, dan beliau sudah Shichidan dan ketujuh. Kalau teman-teman menonton NHK, mungkin teman-teman sudah pernah melihat Bennett Sensei di televisi.
Bernard Sensei adalah seorang profesor di Kansai University di Osaka, dan beliau juga mengajar paruh waktu di Keio University. Saya mengambil kelas beliau ini di semester kedua saya, semester musim semi, dan itu kelas yang sangat asik. Kami belajar tentang Bushido, nilai-nilai heroik, nilai-nilai kepahlawanan Jepang yang membentuk karakter masyarakat Jepang hingga saat ini. Dan kami juga mempelajari sejarah samurai. Di setiap minggu ada sebuah bacaan yang perlu kami baca. Dan yang paling asik menurut saya pribadi itu di minggu terakhir, Sensei mengajak kami sekelas untuk mengunjungi sebuah dojo, tempat latihan klub kendo anak-anak SMA Keio. Dan di situ Sensei memimpin latihan dan kami menyaksikan sesi latihan tersebut. Sangat seru. Lalu ada juga rekan Sensei yang datang kepada kami dan mengajak kami untuk mencoba beberapa teknik dasar kendo. Tantangan di kelas ini menurut saya itu ada di tugas akhirnya. Kita perlu membaca sebuah buku mengenai Bushido dan menulis sebuah esai berdasarkan buku yang kita baca tersebut. Sensei mengajukan kita untuk membaca salah satu buku yang beliau tulis, yaitu Bushido and the Art of Living. Kalau teman-teman mau membaca buku lain tentang Bushido, Sensei juga mempersilakan. Yang penting untuk diingat adalah membaca buku itu butuh waktu. Kalau teman-teman baru mulai baca beberapa hari sebelum deadline dan dikebut dari hari itu, jadinya nanti justru stres dan kecapean. Jadi saran saya, teman-teman sudah mulai membaca di pertengahan semester. Baik, Minasan, itu tadi 5 kelas rekomendasi saya di video bagian pertama ini. Kelas mana yang paling menarik bagi teman-teman? Kemudian apakah teman-teman punya request mengenai kelas seperti apa yang perlu kita bahas di video bagian berikutnya? Silakan tuliskan kepada teman-teman di bawah.